Untuk memberikan kemudahan permodalan dalam perdagangan, Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro memberikan kartu pedagang produktif kepada 5.000 pedagang. Kartu pedagang produktif ini untuk memberikan kemudahan pedagang yang akan melakukan permodalan di bank tanpa jaminan. Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro mengumpulkan seluruh pedagang dari berbagai pelosok di Pendopo Kabupaten Bojonegoro. Seluruh pedagang ini akan diberikan kartu pedagang produktif guna mempermudah pinjaman modal tanpa jaminan. Kartu produktif ini akan dibagikan ke seluruh pedagang dari pelosok desa dengan melakukan pinjaman tanpa jaminan. Pasalnya dengan program ini mampu memberikan kemudahan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Dari kartu pedagang produktif ini diharapkan mempunyai dampak terhadap pedagang, yang dimana nanti para pedagang mampu mengakses perbankan dengan mudah, hanya dengan menunjukkan kartu pedagang produktif, sehingga bisa dengan mudah mendapat pinjaman ke bank. Untuk KPP ini kan merupakan identitas untuk mereka untuk bisa mengakses ke perbankan dengan mudah, ya, dengan difasilitasi, dengan diberikan kartu KPP, sehingga ketika mereka butuh modal, mereka bisa menunjukkan saya dapat punya kartu modal, yaitu KPP, sehingga mereka nanti bisa mengakses modal yang ada di perbankan, khususnya ini yang VLS-nya adalah Bank BPR Bojonegoro. Itu nanti dapat jaminan lagi enggak, Pak? Untuk jaminan tidak, kita tidak, yang penting mereka adalah nasabah Bank BPR. Jadi tidak usah pakai jaminan, Pak, ya, kalau sudah dapat kartu itu. Dinas Perdagangan berharap dari program Kartu Pedagang Produktif ini mampu menumbuhkan perekonomian di tingkat desa, sehingga perekonomian desa bisa mengurangi kemiskinan. Mulyanto, Surabaya TV.